sendiri sebelumnya. Mau sedikit cerita lagi nih ya, aduh semoga aja nggak berjalan terlalu. Jam 1 kan di vlog aku nambahin setengah lagi tentang balado itu. Terus ke perpus dulu kayak buat baca buku dikit-dikit, terus sama tinggal nunggu si cafe longnya itu. Dan abis dari perpus kan aku langsung tuh ke Bacimoka alias bangunan A si kampus, dan langsung ke asosiasi UNIS itu. Biasa nungguin animatornya Axel. J'adore les chiens, mais je... Elle adore les gens. Mais quand ils m'approchent, je ne peux pas. Ah, vous avez peur du problème. Oui. Ok, merci. Bonne journée. God, kaget cuy. Aku tadi deketin guguk ya. Oh my god, asli. Dan oh my god, ini udah berapa menit cuy? Udah 2 menit. Aku sampai mana ya tadi? Cuman cafe longnya lumayan gak terlalu rame, walaupun akhirnya si animatornya ini terpaksa pindah meja juga karena ada geng yang biasa ngumpul di meja kita juga, tapi ikut parler français alias ngobrol dalam bahasa Perancis, yaitu teman sekelas aku, Cia, Julia. Terus ada salah satu anggota rilis itu namanya itu kalau nggak salah Roman Yusa, dan siapa lagi ya, banyak banget orang-orangnya. Pokoknya terus itu kita kayak keketawaan. Oh ya, terus ada juga orang Taiwan namanya Jean Baptiste, kalau di sini nggak tahu nama aslinya, aku nggak bisa baca bahkan. Nah, setelah si cafe long itu kebetulan Axel juga kan apa ya kayak ngajak kita gitu jalan-jalan di kota Lio. Terus ya waktu itu doi ngajaknya tuh kayak ketemuan di Republik Bozar, terus caranya mau ke zoo sama ke Citadel gitu. Nah cuman Sabtu kemarin tadinya gue juga mau ikut, tapi gue sakit perut parah karena emang lagi dapet hari pertama. Sama apa ya, selain itu aku sampai masuk rumah sakit coba. Kesel gak sih? Tapi untungnya ya pas aku udah disuruh pulang ya udah. Dan aku gak tahu ya sistemnya whether waktu itu aku harus bayar atau enggak. So they're just letting me go, you know, sama sekaligus ngasih obat yang kebetulan buat nyembuhin gitu, sayang. Okay. Sumpah ya, itu anjing tadi kenapa ya, aku tiba-tiba aku tuh dideketin gitu, terus aku hampir aja ngedusel-dusel gitu loh, aku takutnya gak bisa sholat. Mungkin doi cari apa ya, entah cari orang atau cari tempat buang air atau gimana. Tapi aduh ya Allah, kaget dong dideketin. Ini apa karena gue pakai jaket berbulu ya, seperti yang apa ya status Snapchat gue recently, yang bahkan bikin ngakak adik kelas gue.
Okay. And yes, ini pakai jaket yang apa ya, plus particularly aku sampai bingung mau ngomong apa, pokoknya particularly for winter, tapi karena di sini gue udah kedinginan super, so ya yeah. Pegel cuy tangan aku. Okay, so rencananya hari ini aku mau ke Day by Day nyari sabun cuci, sama aku mau cari telur. Gak tau sih galaunya whether aku beli curah di Day by Day atau di supermarket yang both packaging sama harga telurnya lebih murah daripada si toko curah itu gitu. Jatuhnya ya. Dan biasa aku lewat kampus lagi. Dan aku tuh jujurnya kenapa ya, kadang-kadang aku pasang status lagi di kampus, kayak cuman mau misal beli minuman di vending machine lah, mau berpindah tempat lah, kemana-mana lah lewat kampus. Udah dong, orang sih. Wow. Aku sampai gak bisa maju cuy. So yeah. Hey. Aku kayaknya juga sempet los juga sama salah satu orang Indo yang tinggal di sini, yang udah nikah sama orang sini juga. So ya, yeah. TTYL. So ini baterai tinggal 2, gak tau beneran cukup atau enggak buat seharian ini. And today this is my OOTD. Aku bawa tas sampai 3 cuy, demi apapun itu. Mungkin biar memang ribet, tapi ya gak apa-apa. Udah terbiasa bawa banyak soalnya. Kayaknya kemarin malam tuh hujan, sini jalanannya basah banget. Sekarang ada matahari cuy, ya Allah pas banget sih golden hour, jadi bisa foto-foto yang kayak apa ya, glowing-glowing ala-ala gimana gitu. Oh ya, by the way, ini pintunya hari Sabtu jam 4 udah mulai tutup, Minggu udah tutup si pintu pagar besarnya, even pagar kecil yang biasanya gue lewatin kayak tadi. Aduh, aku jadi mendekat ke kamera gara-gara kacamata turun. Oke, sekarang aku mau jalan dulu ke metro. And I'll see you guys later. Baterainya tinggal 1 guys. Tahu kayaknya tadi tuh gak sempet matiin. So sih saya pakai headphone aja, jadi di sini sekarang gue udah nyampe Metro Gambetta, jalan dulu dikit lewat lorong-lorong Carrefour, terus langsung cus ke Day by Day. Jauh guys.
rouge. Tadi sorry gue kelilipan, sumpah pedih banget. Aku padahal pakai eyeliner atas, cuy. So di sini ya, itu Omerfeuille the Fred, semacam pastry gitu. Ada toko optik Alan Alvin. Sumpah di sini juga ada vape, gak cuma di indoor. Terus ada Naturalia juga, walaupun beberapa apa namanya produknya masih pakai plastik packaging. Dan Day by Day itu jauh di sana, cuy. Ya terus sampai ketemu si Day by Day. Okay. Sekarang aku lagi jalan. I'm almost close there. Sebenarnya tadi masih jauh ya. Di sini ada boucherie charcuterie, toko-toko daging gitu. Terus barang primers di situ isinya kayak buah dan sayur gitu. Pengen nyoba jusnya tapi malah kalah sayang. Nah baru sebelahnya si barang primers itu toko curah. Semoga aja jadi langganan. Itu dia Day by Day. Kita coba. Koy, kita nyebrang. Moi j'avais un ensemble, j'ai payé plus que ça avec des pots en plastique. J'ai venu avec un pot. Let's go! Manis, oops, nggak bisa nyensor gue. Jadi di sini sistemnya kita belanja pakai wadah kita sendiri. Kebetulan aku merius wadah ini buat sabun cuci piring. Kita selama ini aku sabun cuci piring pakai sabun cuci tangan. Terus di sini adalah berat ketika on wheel or blur. Ketika kontainernya kosong. Siap guys, by the way, ternyata caranya tuh diputer baru di apa kayak keran gitu, puter gini maksudnya terbalik arah jarum jam terus diputer kayak keran.
So, barusan aku beli telur selusin sama sabun cuci piring di apa namanya Day by Day, dan totalnya tuh 6 euro something gitu. Emang sih jatuhnya lebih mahal terutama buat beli telur, tapi insya Allah aku gak akan sering-sering makan telur, jadi dalam artian masih bisa berhemat gitu, apalagi buat beli sabun cuci. Nah, cuman gak tahu ya tadi sabun cuci jatuhnya berapa euro, bakal dihitung lagi karena aku tahu harga telur satuannya berapa, jadi bisa gampang ngitung si apa namanya isinya si sabun cuci itu. So ya, yeah, sekarang aku mau beli kayak fruit juice gitu buat diminum biasa. Soalnya tadi aku lupa bawa cold brew aku, sedih banget. Jadi akhirnya aku terpaksa harus beli minum lagi deh. Terutama yang ijo-ijo, even yang hitam-hitam. Tapi tahu gak sih harganya berapa satunya? Terus ada salad juga yang sadinya masih pakai plastik packagingnya. Sekarang aku coba beli. Jadi kemarin minggu lalu aku udah nyobain ini, cuman karena duit belum mendukung dan uang beasiswa belum masuk, uang flight ticket juga apa yang maksudnya gantinya flight ticket juga belum masuk, so ini aku pesen black 1.0 ya. Sini contains Fuji apple, terus ada lemon apa ya, yellow lemon gitulah ya, yang kuning, kiwi, basil, sama activated carbon, tapi vegetal carbon. Mari kita coba, soalnya kemarin aku nyoba lumayan sih ya, enak, cuman belum jadi beli. Mari kita coba. Pas banget sumpah mataharinya, wah, auto glowing. Ya, jadi baterai aku tinggal satu, belum mention lagi sejak dari orang primer yang jual buah dan sayur itu. Cuman kali ini aku mau beli lagi top up si tiket metro. Gak tahu ya masih bisa di top up lagi atau enggak. Kalau udah habis ya beli tiket baru deh. Jadi tiket yang lama udah gak berlaku lagi sayang.
Aduh. Yes. Aku lagi ngeluarin si juice bottle. Man, we know. Hari ini gitu. Pokoknya tapi aku udah nyabisin belasan euro pengen makaron tapi mahal. Belum bayar kosan bulan depan. Jadi kemungkinan uang dihemat aja. Entah 700 euro yang selanjutnya bakal datang kapan. Jadi kayak aku sebagai orang beasiswa akhirnya terbebas dari beberapa biaya tertentu. Itu
ternyata gak cuma di Indo loh, ada ibu-ibu yang curhat katanya bilang, aduh zaman gue perasaan gak sesakit itu. Dalam hati aku mikir dong waktu itu, ya Allah ternyata gak cuma di Indo ada yang curhat, bukannya nolongin sih, tapi tetap nolongin. Jadi apa ya, kalau di Indo kan lebih kayak makanya kamu teh jangan kayak gitu, jangan apa. Jadi baik sakit fisik maupun mental tetap aja orang apa, kalau di negara aku di judge abis-abisan gitu. Ya walaupun di sini ada yang istilahnya gue butuh saran tapi ternyata doi malah curhat, itu ada, tapi nggak separah di Indo. Jadi kemarin gue tetap ditolongin sih, jadi kayak they called apa ya, sapper pompier, manggil pemadam kebakaran buat nolongin gue. And ya yeah, seseneng itu. Ya yeah, I'm not comparing my country to this country, tapi ya gimana ya, aku mulai kerasa aja gitu, kenapa sih orang di negara gue sekalinya kita sakit baik fisik maupun mental, yang sakit yang malah disalahin gitu. Oke, sekarang aku lagi di Gromblas, rencananya mau ke Kilo Shop itu lagi ya, buat lihat-lihat doang sih, nggak beli karena aku miskin. Gak gitu juga sih, cuman masalahnya uangnya mau gue hemat buat bayar kosan tanggal 10 bulan depan gitu. Jadi gak, apa ya istilahnya, gak beli juga. Selain itu, kenapa gak beli? Karena modelnya juga belum tentu cocok di aku, belum tentu size-nya juga cocok di aku gitu. Jadi ya, mohon maaf nih ya mas-mas, mbak-mbak, emang di sini yang namanya lihat-lihat doang gak beli itu kesannya kayak gak enak dipandang. Tapi ya mau gimana ya, paling cuma apa ya, semoga bisa lah ya nyampein kayak maaf mbak atau maaf mas, yang gue cari ternyata gak ada di sini gitu. Mudah-mudahan sih bisa kayak gitu ya, meskipun apa ya, dalam hati gue cuman lihat-lihat doang gak beli. Ini sayangnya gak bisa dibalik. Maksudnya gak kayak Instagram ya, kenapa ini kamera depan belakangnya bisa dibalik. Nah tapi ini toko namanya Fantastic, itu juga salah satu apa ya, second hand store gitu. Dan harganya menurut gue emang udah turun drastis, tapi jatuhnya masih mahal gitu buat gue. Gak tau kenapa, karena beda ya harga di Indon sama di sini. Nah kalau di Indon, contohnya kayak di Gede Bage itu loh ya, kalau buat kalian yang pernah ke second hand stores gitu di Indon, itu jatuhnya justru lebih murah lagi. Bahkan kalau di Euroin terhitung berapa songkim doang gitu. Sampai song minute. Aduh, untung ini anjing gak deketin gua. Okay. So, I'm heading to Kilo Shop. Sedih cuy gak bisa dibalikin. Dan sepertinya di tempat yang sama aku yap, ini dia guys, menara sutetnya Lil. Aduh biasa benar, aku sebut menara sutet tapi udah gimana ya, this is so iconic. Terus ini ada opera. Let's continue walking.
Okay. Di sini arahnya itu udah jelas tulisan Kilo Shop. Ini aku nggak tahu ya bisa vlogging atau enggak di sini. Allah. Aku rawan nih sajane. Jadi aku niatnya kemarin kesini tuh karena mau beli apa namanya dress panjang, long dress gitu, tapi warnanya hitam. Fixed price not by weight sih katanya ini tuh. Katanya semua pakaian dan vintage accessories itu second hand di koleksi dari seluruh dunia dan di apa namanya seleksi. Setau video. Sampai mana ya gue tadi, jadi diseleksi gitu. Sorry tadi ada yang kayak foto bom gitu, tapi ya ini sebenarnya gue nge-vlog. Jadi they contribute to apa ya recycling, dan mereka tuh kayak respect the environment gitu loh, ngerti gak sih? Minggu tutup ya guys. Ya. Sesuai warna tag-nya. Tag-nya tuh kayak di dalam itu kayak apa ya, kalau di matahari kan suka ada tag yang apa sih dari plastik gitu. Warnanya putih kalau di Indon tuh, tapi di sini kan ada yang merah, hijau, biru, oranye. Itu dihargain segitu, guys. Ternyata guys, yang not by weight itu kalau yang buttonnya warna putih kayak sepatu yang ini. Nah, cuman kalau buttonnya tuh warna-warna lain itu tergantung, misal kamu cuman ambil satu potong kemeja itu mau jatuhnya jadi kayak berapa gram doang gitu. Bahkan ada yang ya lebih murah lagi. Nah, cuman aku tuh planningnya pengen banget nyari dress gitu, cuman maybe antara pas liburan winter atau pas liburan apa namanya
dress yang ada di sana tuh kebanyakan model apa ya, pendek gitu, kayak summer dress. Itu pun buat orang yang nggak kerudungan. Terus yang dress juga sebenarnya kadang suka campur sama yang modelnya jumpsuit, alias atasan bawahan tapi yang modelnya celana gitu loh. Alias kalau mau apa ya, ke toilet semuanya harus dibuka gitu loh, si jumpsuit itu. Terus apalagi ya, dress panjang itu kebanyakan ukurannya apa ya, gede banget, which is di aku aja gak muat, bukan gak muat, gimana ya, logor istilah Sundanya mah. Untuk itinerary aku sempat nyari-nyari apa namanya di YouTube, kebetulan dia ini content creator tapi yang isinya tuh kayak hunting baju-baju second hand gitu, free-free. Dan dia tuh baru ke mana aja ya, pokoknya dia kan orangnya tinggal di Paris, orang doi tinggal di Paris. Terus dia udah ke kota mana aja gitu, aku lupa, pokoknya Paris, iya, Lyon of course, Annecy, dan pokoknya beberapa kota. Nah, cuman ada beberapa kota juga yang belum. Nah, Lille itu salah satunya, baru aja di upload guys. Terus kebanyakan di sini tuh apanya ya, butik-butiknya tuh kasih kayak yang apa, mostly branded. Dan masalah fast fashion atau enggaknya sih aku kurang tahu, kayaknya mostly slow ya. Kalau yang fast tuh pasti adanya di Primark atau di pokoknya toko-toko yang mostly modern kayak H&M dan lain-lain. Sekarang aku mau keliling Violin lagi. Dan pengen tahu whether ada lagi butik-butik yang second hand gitu, tapi apa ya, barang-barangnya lucu, masih bagus. Dan jujur kadang aku tuh gak enak aja feelingnya kalau di dalam cuma lihat-lihat gak beli lagi. Tapi at the same time gue juga pengen hemat. Nah, seperti aku tadi, aku cuma lihat-lihat di apa itu namanya, Kilo Shop itu, gak beli karena pertama banyak yang gak cocok banget sama aku, kedua harganya juga maaf nih ya gak cocok, dan mostly lengan pendek gitu. Nah, sedangkan kan sekarang aku seringnya pakai lengan panjang, so ya udah. Sekarang gue lagi lihat di vintage box shop gitu. Sumpah, semuanya fotoable, IG-able, pokoknya aduh.